Siapa sih yang nggak tahu makanan satu ini, yaitu Tom Yum. Tom Yum adalah sup yang berasal dari Thailand. Sup ini merupakan salah satu makanan Thailand yang terkenal di Thailand. Tom Yum biasanya digunakan dengan udang, ayam, ikan, atau makanan laut yang dicampur dengan jamur. Itu di Thailand ya. Nah, untuk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan yang ada di Desa Binusan, ini Tom Yum hanya menggunakan bahan seperti sayur sawi, toge atau kacamba. Selain itu ada juga suwir ayam, telur. Untuk mie-nya menggunakan mie kuning. Nah, kuahnya ini menggunakan bumbu kari loh. Setelah diracik, bahannya lalu ditabur dong dengan bawang, biar rasanya makin mantap. Woi, ayo kita coba. Oke guys, jadi sore hari ini aku mau makan tom yum yang ada di Desa Binusan, tepatnya di depan SMP Negeri 3 Nunukan. Di sini ada tahu, manuk atau ayam dan telur. Dan ini ada sayurnya guys. Ini bumbunya pakai kuah kari. Kita tadi sudah kasih bumbu ya. Nah, di sini juga unik, lomboknya gede. Tapi lomboknya sedikit. Coba tanya. Oke. Terus kan ya. Kayaknya tetap pedas. Jadi teman aku makan sini Nora Pica. Dia agak malu-malu guys. Jadi makannya ini boleh pakai lontong nasi, boleh pakai nasi. Yang paling enak. Enak guys, memang kuahnya tuh terasa karinya, ayamnya pun terasa. Itu dengar ayam kokok nggak? Tadi habis dipotong satu. Ini rasanya kayak bakso ya, kayak bakso, tapi bumbunya kari.